Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Maha besar Allah, maha mulia Allah, maha perkasa Allah. Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniai hambanya segala macam kenikmatan hingga pada hari ini seluruh umat Islam di seluruh dunia, wabil khusus yang ada di Indonesia dan di kota Surakarta hari ini, bersama-sama menyambut seruan Allah di dalam memenuhi syariat agama Islam untuk berkorban mengikuti apa yang telah disyariatkan di dalam agama Islam. Hari ini tidak terkecuali Masjid Jami As-Saqaf juga menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban yang merupakan amanat dari para jamaah masjid dan orang-orang yang memberikan kepercayaan kepada Masjid Jami As-Saqaf. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira atas segala kepercayaan kepada Masjid Jami As-Saqaf untuk bisa kita distribusikan kepada yang berhak menerimanya. Perlu diketahui bahwa tahun ini sebagai informasi Masjid Jami As-Saqaf menerima 11 sapi dan 29 hewan kurban yang insyaallah akan kita sembelih di Masjid Jami As-Saqaf dan akan kita distribusikan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Di Masjid Jami As-Saqaf insyaallah sudah diorganisasi dengan baik dan insyaallah akan distribusikan kepada yang berhak menerima, termasuk daripada jamaah masjid, tetangga masjid, dan tidak terkecuali orang-orang atau daerah-daerah yang sangat membutuhkan. Karena Masjid Jami As-Saqaf akan mendistribusikan kepada masjid-masjid binaan dari Masjid Jami As-Saqaf dan juga kepada daerah-daerah yang minus, yang sangat membutuhkan hewan kurban. Alhamdulillah, di Masjid Jami As-Saqaf ini kita dibantu oleh para sukarelawan dari jamaah masjid dan orang-orang sekitar masjid yang secara sukarela membantu penyelenggaraan penyembelihan hingga pendistribusian hewan kurban. Kita utamakan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Untuk itu tidak terkecuali kita juga akan mendistribusikan langsung kepada orang-orang yang membutuhkan dan kita antar ke tempat-tempat mereka. Semoga amanah yang diberikan para jamaah masjid dan orang-orang di sekitar masjid bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kami juga memohon maaf apabila ada kekurangan di dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini. Semoga di tahun-tahun yang akan datang bisa kita perbaiki kembali. Terima kasih atas nama Yayasan Masjid As-Saqaf. Kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah tahun ini yang kedua kali saya berkorban. Tahun ini saya korban sapi satu dan kambingnya satu dari saya juga. Dan yang tiga titipan dari Australia, dari kakak dan ponakan saya dari Australia. Alhamdulillah jalan lancar korbannya ini. Insya Allah mendapatkan barokah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadikan keriduan kita taat kepada Allah, tambah beriman lagi dan bertakwa kepada Allah. Semoga insya Allah tahun depan bisa berkorban lebih banyak lagi. Mudah-mudahan insya Allah, ya Allah, ini semua berkat ridho kita kepada Allah. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah apa pelaksanaan korban seperti biasa, sangat memuaskan. Apa korbannya banyak, semua jamaah masjid semua mendapat bagian. Terus mudah-mudahan apa bisa bermanfaat buat masyarakat banyak. Alhamdulillah kami mewakili jamaah Masjid Al-Furqan Dusun Pucung Irmoko Nogiri. Alhamdulillah pada tahun ini masjid binaan MJA mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berupa hewan kurban yaitu sapi. Dan alhamdulillah harapan kami mudah-mudahan kedepannya jamaah yang dibantu oleh Masjid Jami Asyikab Suruh Niki mudah-mudahan bertambah iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan harapan kami adalah terutama mudah-mudahan Masjid MJA tidak bosan-bosan terus selalu untuk membantu kegiatan-kegiatan atau dakwah-dakwah yang ada di Desa Pucung Irmoko Nogiri. Dan juga nanti akan kami salurkan, yaitu rezeki yang berupa hewan kurban sapi ini akan disalurkan kepada insya Allah kurang lebih sebanyak 170 kakak yang ada di Dusun Pucung Kidul, Pucung Lor, Irmoko, Nogiri. Terakhir dari kami mewakili jamaah Masjid Al-Furqan Pucung Irmoko, tidak bisa membalas dengan suatu apapun atas kebaikan panjenengan semua, terutama kepada para donatur dan juga semua pengurus MJA. Mudah-mudahan semuanya itu ditampi dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal jariah bagi panjenengan semua. Amin Allahumma amin. Kami dari Ketamiran Masjid Toha Wonorejo Bejen yang di bawah naungan Masjid Asegap. Alhamdulillah kami dapat tahda sapi dari Masjid Asegap. Mudah-mudahan para donatur yang memberikan sapi, daging sapi untuk masyarakat lingkungan Masjid Toha, mudah-mudahan selalu diberkahi dan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Masjid Toha kedepannya lebih makmur dan masyarakatnya lebih istiqomah untuk selalu berjamaah di Masjid Toha dan mengikuti kajian-kajian di Masjid Toha dan selalu mendapatkan berkah. Dan dari kami minta doanya dari para habaib, dari para donatur dan
dari Solo ini, mudah-mudahan kedepannya Masjid Toha menjadi lebih baik.